Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Kebas Kedai atau Kevin Sebastian pada hari ini, hari Minggu tanggal 31 Maret 2024. Saya sedang berada di Bekasi Timur, teman-teman. Hari ini rencananya saya mau nge-trip menuju ke timur, mau naik MJPM. Karena ini udah mau menjelang mudik, teman-teman, harus mudik dan memasuki puasa hari ke-21. Nah, nanti bagaimana keseruan perjalanan teman-teman, langsung aja ditonton video ini hingga tuntas. Mas. Ini dia teman-teman bis yang akan membawa saya pagi ini, Mujijaya Putra Mandiri Julio. Hari ini ngetrip ke timur naik Julio teman-teman. Udah full seat. Hari puasa ke-21 ya, puasa hari ke-21. Penumpangnya udah cukup ramai untuk Mujijaya Putra Mandiri. Tujuan Semarang Kudus Jepara. Angkatan pagi ya. Ngetrip bareng Mas Silo lagi dari jatijajar.com. Ini agen perwakilan Mujijaya Putra Mandiri Bekasi Timur, Mas Fahri. Berangkat dari agen Mujijaya Bekasi Timur. Jam 8:13. Masa? Eh? Ini lo puasa. Thank you.
Sinar Jaya 30 Hz.
harga tiketnya 370, teman-teman. Udah ada kenaikan harganya 370 per tanggal 31. Udah ikut tarif arus mudik. Nanti untuk list harga arus mudik PO Mojijaya Putra Mandiri saya share di deskripsi atau di video ini, teman-teman ya. Dari Mojijaya Putra Mandiri speknya dibagikan ya buat untuk teman-teman yang nggak berpuasa atau nanti dimakannya setelah sampai di rumah atau gimana. Ya, speknya ada roti croissant, jeruk sama air mineral. Jam 9 lebih 25, melintas gerbang tol Cikampek Utama. Oh, 14, ya ya. Perjalanan dari Bekasi Timur menuju Cikampek Utama udah kurang lebih 1 jam kita di jalan. Bisnya udah nggak mampir-mampir lagi karena udah full seat, terisi semua bangkunya. CDC BOP sampai kandang macannya juga ini dijual, jadi langsung cus, udah nggak mampir-mampir lagi. Jadi tadi berangkat dari Ciledug Mambuapus, Ciledug Pasar Rebo Mambuapus, Jati Asih, Bekasi Timur udah penuh. Sahabat Anies. Melintas tol Cipali KM 75. Mahardika GA 378. Santika McLaren.
masuk rest area KM 101, 102. Ramai guys, semua makannya. Ramai pol. Kita sampai di rest area KM 102 Tol Cipali. Servis makan teman-teman yang nggak puasa, bisa juga dibungkus kalau yang puasa. Ini rame banget rumah makannya asli. Sampai bisnya nggak bisa masuk, parkirannya penuh. Banyak sih hari ini tuh yang putar balik, bis-bis yang ngosong dari timur ke barat. Ini Berlian ini banyak banget ini. Masuk parkiran. Ini datang lagi Berlian Tronton yang pro jadi. Rame pol rumah makannya. Tapi bis kita udah dapat parkir. Rame banget ini teman-teman. Busnya lengkap. Mardika, Berlian, MJPM ini ada 3. Abella, Alma, Julio. Ini Berlian. Sana ada GMS, ada Banadika, PJU. Bus ini menggunakan bodi JetBus 3 MHD teman-teman, buatan Karoseri Adi Putra Malang. Ini udah pakai selendang geprek. Liverynya berwarna hijau. Hijau ada dengan gambar motif diamond. MJPM 05 Julio. PT Mujijaya Putra Mandiri 3RD Generation. Mantap. Kita review sedikit yuk interiornya teman-teman. Sasisnya Mercy 1626 untuk dashboardnya. Ada skat. Total seat ada 30. Konfigurasi 22. Toilet. Seatnya seat rimba jumbo. Ini toiletnya kita lihat. Sih toiletnya. Nah ini tempat kru kadang macan untuk belakangnya. Lalu di sini ada TV 3 untuk audio lagu ya sepanjang perjalanan. Bagasi kabinnya, bagasi kabin tertutup kanan kiri. Lalu untuk leg roomnya teman-teman ya, 30 seat MJPM, seat rimba. Lavorasinya lavorasi JetBus 3. Lampu bacanya masih berfungsi. Ada USB portnya. Joknya jok high rimba kencana. Jok seat jumbo. Selipat bed cover. Ada bantal. Bantal untuk saat MJPM. Ada armrest, legrest, reclining seat. Bisnya juga ada tempat sampahnya teman-teman. Oke, mungkin itu review singkat saya, teman-teman. Live di dalam kabin MJPM Julio. Itu Mujijaya Abella, teman-teman, persiapan berangkat.
Ini yang Flow Resita. Flow Resita. Ini Julio teman-teman, 3 unit MJPM pagi ini menuju ke timur. Ini masuk BJU B57. Ya, untuk suasana di rumah makan Taman Lestari 102 Tol Cipali. Ini juga yang nggak puasa banyak teman-teman ya, namanya lagi di perjalanan mungkin tidak tahan. Untuk saya kali ini, trip ini nggak nyuting makanan karena menghormati teman-teman yang berpuasa yang nonton. Jadi saya nggak syuting makanannya ya, saya juga nggak ngambil servis makan. Ada juga yang nggak berpuasa, cuma duduk-duduk doang, turun dari bis. Tapi di luar ini udaranya panas banget. Cocok ini SS ini. Berangkat dari mau makan. Jam 10. Mas Andi masih yang bawa. Mas Andi Rengges. Raka nih. Terus kalian isi solar. Udah selesai nular teman-teman. Wah, masih gini. Ya ada.
16 RE. Selisa ya. Enak Mas Andi. Motore setel ASN enak. Enak, setelannya enak kabeh. Tapi limitnya Mas ya? Eh? Limitnya masih, Mas. Limitnya masih. Solar irit. Ya, standar. Standar, tetap standar. Kurang kencang apa? Oh. Kencang di apa? Sodokannya apa tenaganya? Ya, tenaganya api, sodokannya api. Kan bareng kok gara-gara sini kan wis wajar om. Oh. Mercy kan? Iya. Iya, Mbak. Foto kabeh dadi kabeh. Oh. Pas kemarin giwul-giwul. Terus dia suruh go ini. Gerasi. Enggak. Sopo sing ditali ku? Andi. Pas Solo itu kan. Adi. Nah, ikut di goreng garasi. Oh, garasi Muci? Nah, Muci cobanya kan garap apa? Oke lah, ya ini tadi kan gak begitu kenceng sih sodokannya, gak begitu ada. Terus akhirnya Abela di Uci coba itu. Oh, sing orang pertama itu berarti? Itu gajian terus iki. Oh. Dijiko anu nih, PLD ini. Oh, dijiko PLD ini dijiko? Nah, PLD itu mantap ya, canggih ya. Cuma nyopot ke PLD itu di Gowa mas. Iya, dia kan gunakan komputer sih mas. Iya Mas Adi. Saya ini model elektrik apa. Iya. Nek dia itu kalau garap neng rest area we kok wes cepet tok. Apa nih? Neng garap motor lain. Cuma COD neng garap neng rest area kaya 4 jam wes selesai, paling 2 jam lah. Utang mah lo mas, neng utang 4 juta ya. Oh. Kantor mas? Hah? Kantor? Iya, sing udah kan kantor itu. Oh. Satu bisnya ini 4 juta. Iya, tapi gak kantor ya? Di atasnya iki. Jadi ini kan itu India ya? India itu. Saya ini sing gak yang sing anyar-anyar ini India mas. Udah gak keluar lagi yang kayak gini, udah gak keluar. Ini dealer. Wah itu lebih itu lagi ya tenaganya. Itu 15.26 mas? Iya. Apa 16 itu? 25 pak. Oh masa? Masih 25? Kayaknya. Eh gila. Lupa saya. Waduh. Itu dulunya pegang saya mana kok? Neng hitam putih? Mana hitam putih. Seng MD berapa itu mas? Ingat gak? MD9. Oh. Pertama sekali di roba Jetbus 2 kan. Uh-uh. Mau dijual, saudara-saudaranya gak boleh. Ada yang berubah gitu ya mas.
udah disetel ini. Kemarin keluar langsung dibawa ke ASN loh. Ya itu Abela. Eh apa sih? Yang kita naikin, Mas? Bukan Albara. Kosong. Ayuk dulu. Ya, yuk. Tapi liburannya. Kemarin ikut itu dia. Siapa yang kata nama Ayuk sama Tresa, Mas? Yang sering. Minta sekat besok indahnya mana hari ini mana gitu. Minta sekat. Kalau enggak saya kalau malam di Semarang. Kan ini yang kartu terakhir terus kan? Iya. Abena trouble. Berhenti di KM 185 Abela trouble. Abelanya lagi trouble di KM 185 Majalengka ya. Lepas Majalengka. Vascanio, Abela, Julio. Ini flow-nya masih di belakang, nanti juga paling kalau ketemu berhenti ya. Penumpangnya sama-sama full seat ini, 3 bis. Ini trouble Abela, semoga cepat teratasi bisa berangkat. Kasihan penumpangnya kan, full seat soalnya musim liburan kalau trouble nanti terlantar penumpangnya. Floresita juga datang.
berhenti. Mas Dias ini yang jalan, yang berangkat. Abela ini drivernya Mas Cimut.